Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semoga anda semua sihat sejahtera hendaknya di samping keluarga tercinta. So, hari ini saya bersiaran di Sunny Car Wash, Polish and Wax, dekat Kampung Melayu Subang, Jalan Jati. So, kenapa saya hantar kereta ni cuci di sini adalah kerana harga dia nombor satu. Nombor dia sangat fleksibel. Dia ada ramai pekerja. Sekurang-kurangnya dekat sini ada 4 ke 5 orang pekerja lah. So, maksudnya sekarang kereta akan cepat siap lah. Cepat basuh, cepat bilas and then cepat vacuum. So, kurang daripada, kalau tak siap saya, kalau kereta tak banyak, kurang dia setengah jam lah. Tapi kalau kereta banyak pun, tak lebih dari 1 jam. InsyaAllah akan siap. Ok, hari ni saya nak kongsikan kepada anda 2 minggu selepas saya buat Grab full time dalam bulan Ramadan. Video ni saya buat hari Ahad 9 hari bulan 4 2023. Kita dah 2 minggu berpuasa. Untuk minggu yang kedua ni, saya akan kongsikan dengan anda result ni sepanjang saya buat Grab secara full time lah. Okey, selepas 2 minggu ni saya dapatlah buat kesimpulan ni. Terdapat 10 perkara yang saya perlu maklum pada anda, bakal-bakal pemandu Grab ataupun pemandu-pemandu Grab yang baru macam saya. Yang pertama, untuk saya lah, menu sahur saya cuba kurangkan karbohidrat. Kalau boleh saya cuba elakkan lah daripada ambil karbohidrat seperti nasi. Biasa lah, kalau saya tak ada pilihan terpaksa makan nasi, saya kurangkan portion kepada satu cawan ataupun satu mangkuk nasi saja. And then menu untuk sahur ni juga, saya kena lebihkan protein supaya saya kenyang lebih lama and then saya tak terlalu mengantuk. Perkara kedua yang saya nak kongsikan kepada anda adalah wajib rehat 15 minit ke 30 minit. Waktu berehat, waktu solat tu lah, selepas solat tu kita berehat 15 ke 30 minit. Untuk bulan puasa ni, saya kurangkan MB. Saya terus buat shift pertama saya 6 jam. Kalau lepas 6 jam tu lokasi saya buat Grab tu berhampiran dengan rumah saya, so saya tak perlu MB lah, saya offline, saya terus balik je lah. So saya tengok kalau bawah daripada 10 km, saya akan balik lah. Tapi sebaliknya, lebih daripada 10, let's say 15, 20 ke 30 km, saya akan berehat di mana-mana R&R, masjid atau surau yang berhampiran dengan kawasan terakhir saya offline lah. Seterusnya, yang ketiga, disebabkan saya buat direct 6 jam and then rehat, tambah lagi 6 jam and then rehat, tambah lagi 2 jam. So, maksudnya saya perlukan top up touch and go yang mencukupi supaya nak elak berlaku tiba-tiba touch and go habis. So, saya akan top up antara RM30 ke RM50 sebab mana-mana parking hotel ataupun mana-mana parking shopping complex, dia nak kita ada baki sekurang-kurangnya RM10 atau RM20. Okay, seterusnya yang keempat ni. Dulu untuk video-video sebelum ni, memang saya sediakan RM50 duit pecah ya, untuk 12 jam ataupun satu shift. Tapi sejak saya buat full time 12 jam ni, saya memang sediakan duit pecah RM100. So RM100 tu terpulang ke anda lah, RM20, RM10, RM5 dan RM1. Terpulang anda, anda nak bahagikan seberapa banyak yang anda mampu lah. Saya memang lebihkan duit RM5 dan RM1 sebenarnya. Cuma bila duit RM5 dan RM1 tu lebih, so kita punya poket, sorry, kita punya wallet tu akan lebih tebal lah. Dan seterusnya yang kelima, kekalkan momentum shift ya, 6 jam, 12 jam, 14 jam atau 150 km, 300 km dan 350 km, semaksimum yang boleh. So maksudnya sekarang, sebelum ni saya ada beritahu dengan anda dulu saya mula buat 4 jam, 6 jam, 12 jam dan kemudian 14 jam. Tapi sekarang ni sebabkan bulan puasa ni, saya perlu istiqomah lah untuk capai RM350 tu secara konsisten dengan istiqomahnya 6 jam ataupun 12 jam. Dan kalau tak cukup 350 tu, tambah 14 jam. If they say lah, kita tambah 14 jam tu pun tetap tak cukup juga 350, maksudnya hari tu bukan rezeki kita lah untuk capai 350. Seterusnya yang keenam,
So disebabkan sebelum ni punya video saya ada share juga, 1 jam kita boleh dapat 2 penumpang. So maksudnya kalau satu shift 6 jam, kalau ikutkan sepatutnya kita boleh capai 12 orang penumpang lah. So kebiasaan lah, bila saya buat full time ni, kebiasaannya lah purata memang 24 orang penumpang sebab 12 jam tu. So 12 jam kali 2, 24 penumpang. Tapi kadang kalau saya terperangkap di lokasi yang banyak pick up dekat, contoh macam Public Aware, Sunway Pyramid ataupun Pavilion KL, so maksudnya saya akan pick up dan drop off tempat yang sama dalam masa 1 jam boleh sampai 4 orang tau. So maksudnya kalau 4 orang mungkin kita akan dapat penumpang 6 kali 4 untuk satu shift pertama tu saja dah 24 orang. Sebab rekod saya sebelum ni untuk satu hari ada yang sampai 40 orang penumpang disebabkan terperangkap di lokasi yang penduduk yang padat dan banyak pick up dan drop off kawasan yang hampir. And then yang ketujuh adalah disebabkan saya tak balik rumah untuk berbuka, so saya bekalkan kopi macam biasa juga. Kopi tongkat alistik tu saya bawa 2 stick, and then saya bawa flask tapi saya tak bawa air sebab sebelum saya buka puasa saya akan singgah di mana-mana petropam yang ada air panas. So saya isi air panas tu dan saya baru bancuh kopi tongkat ali tu lah. Memang favourite saya tongkat ali lah, sebab so far tongkat ali yang saya minum tu dia dapat kekalkan saya punya kesegaran lah. Selain daripada tu, bulan puasa saya sarankan lah kepada anda ya. Kalau sempat untuk puasa ni anda mulakan Grab, tolong sediakan lah kurma buah kurma tu sekurang-kurangnya 6 biji lah. So kita 2 biji, mungkin passenger ada 2 orang atau 3 orang kebetulan waktu berbuka dia dalam kenderaan kita. So kalau dia bawa kuih ataupun makanan sendiri kita tak ada masalah. Isunya sekarang bila kita berbuka kita makan, takkan kita nak tengok, takkan dia nak tengok kita makan je kan. So sekurang-kurangnya lah kita sediakan kurma. And then air mineral yang 250ml tu letak je dekat tempat duduk belakang kan. So kita boleh offer lah, so terpulang lah pada penumpang tu dia nak ke tak nak. Yang penting sekarang bila kita berbuka, dia berbuka sekali dengan kita. Dan yang ke-8 ni, manfaatkan MD My Destination untuk ke lokasi yang sibuk sebelum ambil My Destination kedua, sebelum pulang habis shift satu hari. Okey, sebelum ni saya gunakan MD pertama untuk pulang berehat di separuh masa pertama. Tapi dia kurang manfaat sebab MD pertama ni saya balik bukan peak hours tau. Maksudnya bila balik bukan peak hours, kalau let's say lah 10km saya balik, saya gunakan MD, and then MD untuk 10km tu tak ada orang pun, so saya dah rugi kat situ 10km. Kalau 10km, 1km 15 sen, 10km dah RM1.50. Ni cerita dia, itu kalau 10km. Kalau saya cakap 30km, saya dah rugi RM4.50. Kita cakap pasal satu hari RM4.50, ni kita cerita pasal satu bulan. So RM4.50 sekali sebulan dah 100 lebih saya rugi kat situ. So untuk kurangkan kerugian KM dan MD, so saya suggest lah, saya suggest MD hanya separuh masa pertama tu kita gunakan untuk ke tempat berehat di lokasi yang berhampiran dengan tempat yang kita nak rehat tu. Saya bagi contoh lah, if let's say kali terakhir saya berada di Kuala Lumpur, so saya sekarang saya nak berhenti berehat di masjid yang paling hampir dengan Kuala Lumpur. So saya pilih dua saja, sama ada Masjid Negara ataupun Masjid Jalan Duta. So antara dua ni saja. So bila buat MD ke masjid ni, insyaAllah kalau ada ping adalah, tak ada pun tak apa. Sebab jarak dia tidak penting, tidak terlalu rugi sebab berhampiran. Dan kalau kawasan untuk si pertama terakhir tu kita tak terlalu jauh, so tak payah gunakan MD, just pergi je lah, offline pergi je untuk berehat. Itu salah satu cara untuk manfaatkan My Destination lah. So untuk MD yang kedua pula adalah di mana, let's say lah, sebab saya target 350km. Untuk 300km yang terakhir, sebelum pulang tu kita ada 50km balance pula. So 50km yang terakhir tu lah saya gunakan untuk MD kedua sebelum balik ke rumah. And then yang ke-9 ni, sejak saya dapat insentif cashback bonus ni,
ataupun insentif mingguan yang Grab offer pada setiap pemandu. Saya mula plan perjalanan saya. Saya bagi contoh jugalah. Saya, anda bayangkan seminggu bila kita complete 25 penumpang ikut masa yang ditetapkan, kita dapat insentif RM65. Insentif kedua ni saya dapat RM76 tau. So siapa nak bagi RM76 tu lah. So maksudnya kita kena mula ambil tahu jadual insentif. Dan yang terakhir, kekal konsisten dan istiqomah untuk capai KM dan RM. So kebiasaannya lah, selagi kita tak capai 100 km, kebiasaannya KM tu melebihi RM. So saya suggest lah kepada anda yang nak buat Grab dengan betul-betul, cuba mula 100 km dan lebih supaya nak break even ya, KM dengan RM tu, supaya kita tak rugi KM. So saya rasa saya kongsikan kepada anda result saya untuk capai RM2,100 sepanjang minggu kedua saya kita berpuasa. So insyaAllah saya akan cuba kekalkan di minggu yang ketiga. So jangan lupa like, subscribe, komen dan share. Semoga bertemu anda di next content video, insyaAllah. Assalamualaikum. Bye.